Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa man wala Wala hawla wala kuwata illa billah Amma ba' a. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada hari ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Di antaranya nikmat bisa memeluk agama Islam. Karena dengan agama Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti kembali ke akhirat ya. Agama yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah memiliki satu tiket untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam tersebut. Kemudian nikmat selanjutnya yang ada pada diri kita yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dengan adanya nikmat iman kita masih bisa atau semangat untuk beribadah dan beramal kemudian nikmat selanjutnya yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri adalah nikmat kesehatan ya salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti Selamat pagi anak-anak ustadz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ustadz sekalian? Sehat? Masih semangat? yang videonya belum dibuka, Oh, yang videonya belum dibuka, tolong dibuka ini. Capra, Torik. Ya, Miftah Royan, Miftah Royan. Tolong dibuka. Capra ini belum nih dibuka nih. Manzal juga videonya belum dibuka. Ya, udah nampak. Miftahul Royan belum nampak. Dia. Dah, Capra. Tolong dibuka, Nak. Bang Capra, ya, dah. Oke, okay. mau sapa satu-satu dulu boleh ya? Ya, ya, Ustad mau diskusi dulu sama sini, Hafiz Mumtaz sini. Hafiz, gimana kabarnya sehat antum? Alhamdulillah. Yang lainnya harap tenang dulu ya. Ya, yang lainnya harap tenang dulu Ustadz mau menyapa habis Mumtaz dulu Yang lainnya lihat-lihat aja Ustadz wajah Ustadz yang gak seberapa ini ya Habis Mumtaz nah, Gimana sehat antum kan Sehat Alhamdulillah Ustadz di sini hanya ingin menanyakan kendala-kendala apa yang antum rasakan selama ini selama daring. lebih banyak teorinya ya. Jadi kurang semangat ya. Ya kita sama-sama berharap agar segera selesainya virus corona ini ya, agar cepat kita masuk lagi ke sekolah. Makanya antum semua juga kalau di rumah banyak-banyak berdoa, ya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Pulih kembali keadaan kita ini ya, Ustadz juga ya merasa kurang enak pembelajaran seperti ini ya. Karena kalau olahraga kan memang untuk K13, kita kan sistem K13, sistem K13 itu memang harus menerapkan praktek ya, prakteknya sampai 80% itu, 80% praktek teori hanya 20%, kalau sekarang ini tidak ya kan, kita 100%. Iya. 100% belajar teori, makanya itu. Ya. Ya maklumlah kita bangsa kita ini nggak tahu saat diuji atau dikasih musibah ya. Kalau diuji berarti kita gara-gara baik bangsa kita makanya diuji, tapi kalau cobaan eh atau musibah, kalau musibah kita berarti banyak dosa. Ya. Menurut antum ujian atau musibah ini kita ini? Musibah ya, iya makanya tuh kita berstipar lah banyak-banyak berstipar. Mungkin karena banyak dosa kita makanya diberi virus corona seperti ini ya. Oke hampir muntas Di sini Antum belum pernah ngerjain tugas ya? Habis muntas Pernah nggak Antum ngerjain tugas PJOK? Nggak pernah kan? hah Iya, pernah nggak? Nggak. Iya, belum pernah kumpul. Ya sama belum kerjakan itu berarti. hah <tuk> nggak, nggak boleh. <tuk> nanti tugas selanjutnya aja, tugas selanjutnya baru Antum kerjakan ya. Ya nantilah ada ustad berikan nanti. Makanya Antum lihat daring, video daring. Kalau nggak lihat video daring, Antum nggak tahu tugasnya. usahakan kan menilai dari situ, kalau dia bisa mengerjakan tugas, oh berarti dia lihat video ustad Kan itu. Ustadz nggak men-share-nya di grup, men-share-nya di daring. Ini yang mengerjakan ini si Capra mengerjakan, Reja, Surya, Wahyu. Berarti dia mengikuti pembelajaran. Ya udah nanti lain kali habis mumtaz dikerjakan ya di apa ya kalau nanti Ustaz mengerjakan apa memberikan tugas ya. Nah, dikerjakan. Ustaz mau nyapa lain yang dulu, menyapa siswa yang lain dulu ya. Halo, videonya dibuka ini Safirul, Reja, Revandi. Irfan Judi, dibuka videonya ya. Selanjutnya Fikri, Assalamualaikum Fikri. Abang ganteng ini, satu ini ya. Udah mandi Fikri? Hah? Udah semalam? Hari ini? Ya. Gimana? Sehat antum kan? Ya, Alhamdulillah, Fikri nah, juga belum pernah Mengerjakan tugas ya Ya, Masih hobi tidur enggak kan Fikri, oh masih Jangan Tidurnya janganlah pagi-pagi Tidurnya nanti jam-jam sebelas Ya Baru habis jam sebelas atau habis juhur Ya ini Antum kerja tugas uh, Tugas belum pernah Antum kerjakan ini ya Nah Nanti kalau lain kali kalau ada tugas antum kerjakan ya, Bang ya. Untuk PTS kemarin antum bentar ya saya lihat dulu ya. Fikri. Oh, alhamdulillah bagus nilainya 90. puluh. Eh, untuk PTS alhamdulillah bagus nilainya. Ya udah gitu ya Fikri ya, nanti kalau ada tugas dikerjakan ya Fikri ya. Ya. Ustaz menyapa yang lain dulu ya. Ya, Arya Pradansyah. Muka antum Wajan nggak enggak nampak nih, Arya Pradansyah. Enggak kelihatan Wajan antum Ah, sehat Arya? Oke. Hari ini mapel apa aja yang antum pelajari nih? Jumnya PJOK. Oh, Bejoka. Ini yang apa ya? Yang terakhir ya, Bejoka ya. Bejoka yang terakhirnya. Oh. Oke, ini area Pradansyah Di sini ketugas juga belum pernah mengerjakan ya. Nanti belum pernah mengerjakan. Nanti kalau ada tugas dikerjakan, Bang ya. Ustadz memberi tugas waktu daring kemarin, waktu rekaman, ya Ustadz berikan di situ tugasnya. Antum berarti nggak lihat video daring ini. Arya Berdansyah. Antum aktif olahraga nggak di rumah? Apa olahraga biasanya kegiatan di rumah? Olahraga apa? Iya. Lari apa? Lari dari kenyataan. Hah? Atau lari lari dari pembelajaran. <zus> iya, <genocide> untuk Arya nanti kalau ada tugas dikerjakan ya, Arya. Ya. Oke, Ustadz, siapa yang lain siapa yang lain dulu ya? Siapa lagi ini yang belum ini? Si Oh Hiban. Assalamualaikum Hiban. Kok mukanya cuma separuh Hiban yang kelihatan? Hah? Sehat Hiban? Alhamdulillah. Udah mandi? Loh, kok enggak? kok enggak tahu? <laughs> Jawabannya Aduh, ada ada aja untuk Iban. Iban, aktif olahraga enggak di rumah? Olahraga apa di rumah yang sering dikerjakan? jogging joggingnya di rumah atau di lapangan ini joggingnya Hah? Iban? Oh, jujuran tuh nggak bohong kan? Iya. ini kan kita masa-masa corona, olahraga penting ya, olahraga penting agar tubuh kita daya tahan tubuh kita semakin kuat ya. Nah, baru jangan suka begadang. Untuk tugas antum, hiban. Muhammad hiban, hiban. Ah, nggak pernah ngerjakan hiban juga ini, ya? nggak ah, pernah ngerjakan tugas. Kemudian PTS-nya, PTS-nya nilainya pun pas-pasan ini. Kalau bisa jangan pas-pasan nilainya, ya. Ya Iban Dengar Iban Nah pokoknya itu pesan Ustadz Kalau ada tugas dikerjakan ya Oke Ustadz siapa yang lain ya Siapa yang lain selanjutnya Si siapa yang belum ini Fajli 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 sehat Ya Rambutnya jangan ditarik aja, nanti makin panjang Udah mandi, Pak Oh kok jam segini anak muda belum mandi, mau jadi apa? Oh panas, kok mendung ini panas gimana? Oh bohong aja tuh orang hujan kayak gini kok Orang hujan kayak gini kok, antum di mana nih sekarang ini? Di Arab Saudi? Medan, Medan mana? Tuntungan? Tanjung Sari, oh iyalah gak masuk di Google Map pula itu ya kan? Oke, okay. M. Pajli, ini tugas antum, nah gak pernah ngerjakan juga Empajli ini, gak pernah ngerjakan. Ya, Nanti kalau ada tugas dikerjakan sama ya Nah ditanya temannya, ada tugas enggak PJOK gitu lah. Katanya mata pelajaran favorit, ya kan? Betul enggak mata pelajaran favorit nih PJOK? Favoritnya keluarnya aja ya kan? Nah, itu aja pesan Ustadz nanti kalau ada tugas dikerjakan Bang ya. Ya, baru rambutnya agak-agak diapai lagi tuh, bagi-bagi rezeki lah gitu, bagi -bagi sama tukang pangkas. Dipangkas ya. Eh, iya, nanti kalau nggak ada yang pangkas nanti kasih tukang pangkas, nggak ada yang pangkas rambut ya kan. Udah panjang tuh rambutnya dikurangi dikit ya. Ya. Ustadz siapa yang lain lagi ya? Ustadz siapa si Nanti lu muka 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 yang udah apa dulu suntuk ini. Oh Hibatul Haki lu, Hibatul Haki. Hibatul Haki. Assalamualaikum. Haki. Se sehat antum? Sehat. Udah sarapan? Udah sarapan belum? Hah? Kok belum sarapan jam segini? Oh. Udah mandi antum? Udah mandi? Belum. Jujur ya enggak apa-apa, bagus lah jujur. Bagus-bagus. <tuh bahwa> ya iya. <tuh bahwa> <tuh bahwa> Tapi nanti kalau mau sholat mandi antum ya mau sholat juhur ya jangan nggak mandi ya. Oh. Hibatul laki tugasnya ini pernah kerja, ah nggak pernah ngerjakan hibatul laki ya. Sama juga nggak pernah kerja, nggak pernah ngerjakan tugas ya. Kemudian nilai PTS nya kemarin nilai berapa ini? Oh bagus, nilainya bagus nih batu 90 dia, bagus nilainya, PTS nya bagus bagus, iya bagus, masya Allah masya Allah ya, tinggi nilainya 90 dia. Oke, pesat, siapa yang lain, siapa yang lain dulu ya, Haki ya, siapa lagi nih ya, Hah? Torik, Torik, Assalamualaikum Torik. Saya Torik. Alhamdulillah, ya. Rajin olahraga enggak di rumah? Rajin olahraga enggak di rumah ini, Torik? Oh hari Minggu, enggak apa-apa lah seminggu sekali ya, seminggu sekali enggak apa-apa. Olahraga apa lari atau sepeda? Oh sepeda bulu tangkis Bagus lah bagus Yang penting ada olahraga ya Baru saat di sini mau menyinggung tentang tugas antum Torik Nah Torik juga nggak pernah ngajakan tugas Torik nggak pernah ngajakan tugas ah, Antum kayak mana Abang Antum rajin loh Jangan kalah sama abangnya Eh, nggak ada antum kirim, mana ada antum kirim. Ya, dikerjakan PTS antum di sini, nilai-nilai 90, masya Allah, tinggi. Kalau nilai PTS-nya bagus, ya nilai PTS-nya tinggi. Oke, mana? Oh, coba nanti Ustadz cek, ya. Itu Ustaz, antum kirim ke WA Ustaz langsung. Iya, coba nanti Ustaz cek ya. Kemudian Torik rambutnya dikurangi dikit, dirapikan dikit ya. Nah bagi-bagi rezeki sama tukang pangkas ya. Ya, Ustaz sapa yang lain dulu ya? Fikrisan dibuka dulu ini videonya Fikrisan. Reja. Reja pikirisan dibuka. Ah, gitulah pikirisan. Antum mau kabur-kabur aja. Kalau main poli cepat kali antum pikri Selanjutnya yang baik-baik nanti dulu ya, yang baik-baik sabar dulu. Ada nanti nanti. Ada nanti. Enggak, semua baik-baik, semua kok anak kelas 11. Baik-baik, kok. Siapa di sini ya? Ini Irfan Judi, loh. Irfan Judi. Mana Irfan Judi ini. Assalamualaikum, Irfan Judi. Antum lagi di mana nih? Di rumah mana? Der, di, di mana rumah antum? Jermal. Oh. Irfan Judi. Eh, suaranya yang lain dulu, tenang-tenang dulu ya. Tenang dulu. Irfan Judi. Di sini antum tugas antum. Ah, enggak pernah ngerjakan tugas juga. Irfan Judi sekalipun enggak pernah ngerjakan tugas ini, Irfan Judi. Berarti nggak pernah lihat video daring ini, Irfan Judi ya, Irfan? Nah, kalau nengok, antum tahu pasti, karena Ustaz memberikan tugas di pada saat video daring kemarin. Kemudian nilai antum PTS Irfan Judi. Nah, nilainya pun di sini pas-pasan nih, 75 ini. Oh, hampir nggak KKM, pas-pasan KKM, 75. Makanya kalau dengar lu, kalau ustad memberikan ujian PTS itu kan penalaran. Jawabannya kalau bisa banyak, jawabannya itu dijabarkan. Dijabarkan ya. Dijabarkan jawabannya jangan cuma satu baris saja dijabarkan. Itu kalau dijabarkan ustad memberikan nilai tinggi ya, meskipun kalau ada salah ustad kasih nilai, tapi kalau cuma satu baris jawabannya apalagi kalau cuma satu kata. Jawabannya sih nilainya sih Ustadz beri ya. Yang penting dijawab jangan ada sampai kosong jawabannya seperti itu. Kan mudah-mudah soal PJOK kemarin kan? Mudahlah penalarannya tinggal di jawabannya tahu antum jawabannya lah pasti. Kemudian selanjutnya ya. Sapa dulu yang lain ya Irfan Judi ya. Surya Fitra, Surya Fitra, Surya Fitra, sehat Surya, di belakang Antum apa itu? Kok ada penampakan, tembok maksudnya kan putih ya? Kan, Surya Fitra, Antum aktif olahraga selama di rumah. Seminggu berapa kali? Hah? Lima kali olahraga apa? Sepak bola? Oh, yo. baguslah kalau aktif ya. Olahraga aktif. Sekarang kita tengok tugasnya aktif enggak? Surya Pitra, oh aktif dia, bagus. Tugasnya bagus nih, nilai 90 tugasnya ya gitulah bagus ya kan masya Allah tugasnya lancar olahraga -olah juga lancar ya kan ngasih tugasnya ngasih tugasnya nggak susah susah kan cuma meringkas meringkas satu materi satu halaman kemarin satu materi satu halaman kan nggak nggak sulit mencatatnya juga dengar dulu dengar bang mencatatnya kan cuma paling hanya 15 menit kan ya kan surya Mencatatnya cuma 15 menit kan, sebentar aja kan? Hah? Enggak. Sebentar lah. Makanya kalau siap daring langsung dikerjakan, dicatat. 5 menit lagi. Oh gitu. Oh waktu kita ini sudah mau habis lima menit lagi. Ustaz belum menyapa semua ini. Enggak masalah ya, Afan ya, enggak usah siapa semua ya. <guruh> mungkin hari ini kita diskusi aja lah, diskusi dulu ya. Diskusi aja karena materinya mungkin minggu depan ya. Materinya minggu depan. Ustadz mau diskusi tentang apalah sama kalian ya Di rumah kegiatan kalian apa aja setelah daring? Biasanya. Bersihkan rumah, bantu orang tua. Masya Allah, ya harus dibantu. Harus dibantu lah orang tuanya ya, harus dibantu orang tuanya di rumah selama daring ini kesempatan kalian untuk membantu orang tua karena kalian selama ini kan di sekolah banyaknya ini kan sekarang lebih banyak di rumah ya dibantu orang tuanya ini gak nampak ini Reja dari tadi ini si Reja ini Reja dibuka dulu videonya Reza Reza mana videonya ini dari tadi gak kelihatan wajahnya mana Reza Reza wajahnya Reja mana wajahnya Enggak kelihatan Reja Ini enggak Reja nanti 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 abangnya nanti yang nampak ini Ini kalau mau gimana Pak Kalau mau itu sekarang langsung catat ya. Kalau nanti setelah ini nggak ya bisa ya? Oke oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, Ustad mau absen dulu ya. Absen sini. Kalau Ustad panggil lamanya hadir bilang ya. Fikri hadir. Oh langsung dari atas, Afan, Afan, atas dulu ya. Abdurrahman, Abdurrahman gak ada, Abdurrahman Faiz Gak ada, Ahmad Zaidan nggak ada, Al Muhazir Haikal, Abdurrahman mana nih videonya? Ada di sini namanya tapi nggak dibuka videonya nih. Ah, Abdurrahman adanya, Abdurrahman hadir. Abdurrahman Faiz enggak ada Ahmad Zaidan Al-Muhajir Ekal eh, suaranya suaranya suara dulu Arya Pradansya Arya Pradansya hadir Askia Capra 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 hadir Dio Fadilah nggak hadir. Farhan Muntasir. Fikri Aulia. Gadif tidak hadir. Hibatul Haki hadir. M Fajli M Torik. Ada. Hiban. Manzal Maulid tidak hadir. Miftahul Royan hadir. Muhammad Akil mana? Muhammad Akil Muhammad Akil enggak ada di sini. Muhammad Akil oh ada, 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 ada. Apaan Muhammad Fikri? Isan Fikri, Isan hadir. Habis Mumtaz Irfan Juhdi Muhammad Nabil Ya Muhammad Nabil mana? Muhammad Nabil enggak hadir ya Rasi di Hamka tidak hadir juga Revandi Revandi mana? Oh ada videonya mana lihat nah. Reza Adi Nugraha Safirul Safirul ada-ada Surya Fitra Wahyu Rahmat Wahyu mana Wahyu Wahyu biasanya rajin ini, nggak ada kelihatan. Oh, belum ada dapat paket. Kalau yang belum ada dapat paket. Oh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas sebelas tujuh belas delapan belas. sepuluh, sembilan, sepuluh, nama-namanya. Coba 18 ini 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18. Coba matikan suara orang itu, Pak. Ya, matikan. Dah, antum dengarkan suara Ustaz dulu ya. Ini, ini, itu bukan, mana pak? Oh ini ya, oke, okay. oke, okay, dengarkan dulu, ustadz dulu yang ngomong ya, ustadz mau ngecek dulu nama-nama kalian di sini. Panjudi, Metal, Royan, datang mau Wahyu, Surya Fitri Safir oleh Muhammad Akil, Manzar. satu lagi siapa ini apa ini Hah? Oh gitu. Oh. Ini ya. Maksudnya Oh gitu, oh, ya ya. Tutup aja ya. Halo, assalamualaikum, anak Ustadz. Assalamualaikum. Ah, pertemuan kita sampai di sini saja dulu ya. Untuk materinya selanjutnya minggu depan baru Ustadz tampilkan ya. Tetap semangat, antum semua belajar jika ada masalah pada daring ya pada daring seperti ini eh daring zoom masuk saat silakan dihubungi wali kelasnya ya wali kelasnya kalau untuk paketnya yang belum masuk itu nanti akan masuk pada tahap berikutnya ya pada tahap berikutnya kemudian nanti untuk minggu depan pada saat pembelajaran kalau bisa pakai baju seragam lah ya, pakai baju seragam sekolah seperti M.Torik ini. Nah bagus. Tuh pakai baju seragam seperti itu. Karena kita ini dilihat di halayak ramai ya. Oke, okay. mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan doa kafaratul majelis Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, Pak. karena ada waktunya Oh. Inder pemerintah waktunya ini ya.